Ya, sekarang berada di pintu masuk MRT stasiun Hall Selatan. Stasiun Gambir. Mari kita nyetak keberangkatan. Pak, oh, nyetak kereta sana ya, Pak ya? Oke, siap. Mari kita nyetak tiket dulu. Check-in counter sana, nyetak keretanya. Saya ini Sembrani tambahan jam 29.21.15. Mari kita nyetak tiket. Di sini nyetak tiketnya. Boarding pass. Ya, pertama adalah masukin kode booking. WZ Y5G PG. Nah, otomatis udah terdaftar vaksin 3. Oke, kita cetak print. Sudah keluar. Mari kita antri boarding pass. Iya, Pak. Kan KTP sama tiket. Sembrani tambahan. Hasil tes antigen dan tanpa tes PCR.
di jalur 1. Hormati, kami informasikan kepada pengguna kereta api Argo Lawu, saat ini kereta ini tambahan melintas langsung stasiun Juanda menuju stasiun Gambir. Kepada pengguna kereta api seperti tambahan, kami persilakan Anda untuk menunggu di area peron 1. Anda dapat menunggu di area tengah. Dan bagi pelanggan kereta api seberani tambahan yang memiliki tiket eksekutif 6, eksekutif 7, dan eksekutif 8, Anda dapat bergeser ke arah belakang, arah utara, arah stasiun Juanda. Hati-hati perhatikan gerbong 1 dari arah utara agar sudah. Hati-hati pasangan langsung kereta api Purwodaya dan stasiun Juanda.
Nah, tiket saya adalah 41A. Oke, di sini tiket saya 1A. Ada TV-nya juga di sini. Ini ada yang 1C. Review crash-nya, ini ada crash, terus ini ada seperti ini. Ini bisa diinjak kalau mau turun. Seperti ini. Kalau pingin, nah, ini bisa untuk kerja, sambil kerja. Oke, fasilitasnya keren banget. Nah, untuk menghindarkan ini, pencet ini ke bawah. Nah, paling mentok. Ini tempat paling favorit 1A. Dekat jendela. Sendirian 1C. Luas sekali. Bagasi ini juga luas ini. Kita masukkan tas ya. Masukkan tas dulu. Masukkan tas. Kita coba. Coba review kamar mandinya. Nah, kamar mandinya kita review. Di sini ada tisu, ada jendelanya, kemudian untuk flushing toilet sini, toiletnya toilet duduk ya. Ini untuk membersihkan. Oke. Perawatan terakhir 26 Februari. Ini ada kaca cukup besar. Wadah pomade. Ada yang ketinggalan di sini. Ini wastafel. Airnya kencang juga. Ini tempat sampah. Cukup bersih. Oke. Kita lihat dari luarnya sebelum jalan. Nah, ini eksekutif 4 nomor 1A, recommended banget duduk di sini. Paling belakang nyaman. Ini suasananya tadi. Oke. Ini tinggal tiduran nyaman sekali ini. Nah, luas sekali ya. Nah, sambil lihat luar juga luas. Favorit nih nomor ini. Bisa istirahat semalaman.
lebih dekat ke gerbong makan di belakang, kita ke sana. Nah, ini gerbong announcement-nya. Nah, ini gerbong makan. Gerbong istirahatnya. Ada musola. Ini ada gerbong makannya. Untuk kantinnya atau tempat makan di sini. Nyaman. Gerbong makan atau kantin. Sini udah gerbong 5. Oke, nanti kita jalan-jalan kalau sempat kita balik lagi. Ini tuh chargernya, listrik ada 2, stop kontak. Nggak ada selisihnya ini, merebahan sama yang biasa. Kami informasikan kurang lebih 5 menit lagi akan segera diberangkatkan kereta api Sembrani Tambang. Keberangkatan awal dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Dengan pemberhentian di stasiun Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Grombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Kami ingatkan pula untuk memeriksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di area peron stasiun Gambir. Dan kami informasikan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang telah tertera pada tiket Anda. Atas perhatiannya kami sampaikan, terima kasih. Mohon perhatian, selamat datang. Mohon
Mohon perhatian, selamat malam pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Sembrani Tambahan. Keberangkatan awal dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Perkenalkan, saya Aris sebagai kondektur yang bertugas pada perjalanan kali ini. Kereta api Sembrani Tambahan nantinya akan berhenti di stasiun Cikarang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Kerombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Demi kenyamanan kita bersama, mohon untuk tidak merokok di atas rangkaian kereta, baik di bordes, kereta makan, kabin penumpang, ataupun di dalam toilet. Bagi Anda yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, maka akan kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Dan kami informasikan, demi keamanan dan kesehatan kita bersama, kami himbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer, serta selalu memakai masker selama dalam perjalanan kereta api. Dan kami himbau untuk mengenakan jaket ataupun baju lengan panjang lainnya. Kami juga mengimbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi saya di nomor telepon 0811-210-7425 sebagaimana tertera dalam papan nama kondektur di sebelah depan rangkaian kereta. Selamat menikmati perjalanan Anda. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih. Thank you.
tiba dan berhenti di stasiun Cikarang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cikarang, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta apinya benar-benar berhenti sempurna di peron stasiun Cikarang. Sesaat lagi kereta api Sembrani Tambahan akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta apinya benar-benar berhenti sempurna di peron stasiun Cirebon. Kembali sesaat lagi kereta api Sembrani Tambahan akan segera tiba dan berhenti di stasiun Tegal. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api Sembrani Tambahan akan segera tiba dan berhenti di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang sesaat lagi kereta api Sembrani Tambahan akan segera tiba dan berhenti di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Mohon perhatian, selamat pagi pelanggan yang kami. Sampai Cepu. Dan pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pelanggan yang kami hormati, beberapa saat lagi perjalanan kita akan tiba di stasiun Bojonegoro. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun, persiapkan diri.
saran teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau terbuang di dalam kereta. Pelanggan yang kami hormati, beberapa saat lagi perjalanan kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Bagi saran teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau terbuang di dalam kereta. Thank you.